Menko Perekonomian Darmin Nasution menyayangkan porsi realisasi kredit usaha rakyat yang masih didominasi sektor perdagangan. Hingga saat ini KUR sudah tersalurkan sebesar 85 triliun rupiah dari target penyaluran sepanjang tahun 2016 sebesar 100 triliun rupiah. Penyaluran terbesar di sektor mikro yakni sebesar 65 triliun rupiah. Namun porsi terbesar masih diambil kredit perdagangan yakni 47 triliun rupiah, sedangkan kredit produksi hanya terserap 18 triliun rupiah. KUR tuh saya memang agak tidak puas dengan perkembangannya, walaupun pencapaiannya enggak jelek, ya kan. Cuma ternyata untuk produksi itu tetap tidak banyak. Padahal kita itu inginnya, mimpinya KUR itu untuk membantu produksi yang terutama. Ya, yang lain juga penting, jangan dibilang enggak penting juga, nanti kalian jangan bilang lho Pak Darmin. Yang ini nggak penting, penting. Tapi lebih penting lagi produksinya gitu.